Insiden tali terlepas mewarnai upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Lapangan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Beruntung ada anggota Polsek Juwangi yang berhasil melakukan penyelamatan yang sangat gemilang. Anggota polisi ini langsung maju memanjat tiang bendera itu untuk mengejar ujung tali yang terlepas dan terus ketarik ke atas. Di dekat tiang bendera itu juga terlihat dua petugas dari kepolisian dan TNI yang menunggu tali kembali dibawa turun. Begitu sampai di bawah, tali langsung diikatkan ke bendera lagi dan sang saka merah putih itu berhasil naik sempurna hingga lagu Indonesia Raya selesai dinyanyikan. Dan bendera merah putih itu pun berkibar di puncak tiang tersebut dengan sempurna. Oh!